Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Tiars. Hari ini kita akan review untuk Ducati 2018 Rider dari Dovizioso ya teman-teman. Let's go. Oke, langsung aja kita buka ya teman-teman. Ciamik. Info aja, ini adalah merek dari Maestro ya teman-teman. Skala 1:18. Biasanya saya upload itu 1:12. Itu lebih besar daripada skala 1:18 ya teman-teman. Tapi secara overall oke, masih oke. Untuk dipajang masih mantap sekali teman-teman. Teman bisa lihat sini secara detail ya. Untuk shock belakangnya bisa berfungsi ya teman-teman. Pedok ini terbuat dari plastik tipis ya, jadi benar-benar ringkih. Jadi kalau misalnya teman-teman pasang di motor, pedok ini sangat berhati-hati ya, sangat-sangat tipis sekali nih teman-teman ya. Oke, kita akan coba buka fairingnya. Jadi teman-teman kalau mau buka fairingnya ini buka baut di atas dekat stangnya ya. Ini ada baut kecil, jadi teman-teman buka saja, nanti akan terbuka, nanti tarik. Nah ini kayak ini bautnya ya teman-teman ya. Oke, bisa terlihat. Dan kita tarik saja. Oke, seperti ini. Jadi untuk shock breaker depan ini tidak ada berfungsi ya. Jadi beda sekali. Memang yang lebih berfungsi itu mini cam ya teman-teman. Kalau untuk Maestro belum ada.
mungkin cukup untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah pada menonton. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih, bye. Halo geng, terima kasih sudah support channel Tiars. Jangan lupa teman-teman di like, share, komen, dan terakhir jangan lupa di subscribe ya geng, dan tekan loncengnya.